kat mana bazar Ramadan favourite korang? Dan apa jualan yang special kat situ? Okay, lah, nak start dulu ke? Ni, pula kanan ni bazar Ramadan. Terus terang saya cakap saya tak pergi lama juga. Yang favourite pun tak je lah juga. Yang mana yang ada yang lalu on the way tu boleh singgah. Tapi selalu beli apa kalau singgah? Kuih-kuih je lah, yang light-light je lah, yang macam kuih-kuih tepung gelita ke kan. Kat Kari Park tu biasa lah, benda-benda yang ringan je lah. Yang tu dia senang. Bazar Ramadan favourite rasanya saya pun lama tak pergi. Yang bazar Ramadan terakhir yang saya pergi adalah di Abang. Dan tempat saya usah. Dan situ ada Abang Jai. Abang Jai jual, maksudnya dia punya favourite dish dia murtabak tu. Yang terakhir bila ada orang jawapan tu beli. Oh, tahun ni tak pergi lagi lah. Tahun ni tak pergi lagi. Okay. Jauh. Oh, patutlah. Okay, how about you? Okay, Adi pada last few years tempat yang pergi, ada tiga tempat yang selalu pergi. Satu yang dekat Sungai Pecala. Bazar Sungai Pecala. Satu bazar Taman Tun, Peti Jai, Taman Sara. Dan paling favorite, saya suka pergi dekat Subang, dekat member dia Tak, dulu masa tu dia buat bazar. Dia punya cakwetel memang sedap. Nama dia Syed Gila. Dia orang panggil dia Syed Gila. Cakwetel dia memang sedap. Chef dia chef, dia chef di chef. Dia chef di Joe's Kitchen. Oh, I see. Nama dia Syed Gila. Dia ada juga buka dulu yang last year dia pernah pergi dekat dia bazar tu yang cakwetel dia memang sedap. Kenapa nama dia? Cari dia dekat Joe's Kitchen. Orang nak kumpul sendiri. Sekarang pun dia. Kenapa nama dia Syed Gila eh? Kenapa dia gila? Gila, memang dia gila. Daripada dulu ada kena dia gila. Tapi gila-gila dia, masakan dia pun gila sama macam nama dia juga. Sedap. Adik, tahun ni disebabkan ada banyak orang ada weekend shows kan. So, insyaAllah tahun ni terpaksa tahan kalau tak ada balik Singapura. So, planning ni sepatutnya balik Singapura. Tapi disebabkan ada show di ujung minggu terakhir Ramadan. So, Adi balik ke rumah isteri di Bukit Tajam. Dan sebenarnya dalam 5 hari di sana, baru lepas tu pulang ke Singapura. InsyaAllah. Raya Sakan. Raya Sakan. Bukit Tajam. Okay. So, yang lain ni beraya kat mana? Saya dulu kan. Saya pun insyaAllah tahun ni saya belah mak saya di Shah Alam dan belah wife saya di belah Subang Jaya. Oh, dekat je lah. So, setiap tahun kami belah pagi, sini petang kat sana. Senang hidup. So, tak ada nak gaduh lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan saya pula, insyaAllah, sama ada di Bangi atau pergi kampung atau Keramat. So, dah berapa tahun diri-diri dia tak ingat nak kena bincang balik. But usually, Bangi dah kena tukar. Dia M-Pang boy as well. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Syahrul Ramadan. Marhaban Syahrul Ibadah. Marhaban Syahrul Ramadan. Marhaban Syahrul Sa'adah. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan Ibadah. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh dengan kegembiraan. InsyaAllah. Saya Irwan, saya di bina, saya Lahmat juga. Hebat dan Lahmat. Kami ingin mendoakan semua agar semua dapat insyaAllah meraih bonus yang luar biasa daripada Allah SWT dalam bulan ini, dan insyaAllah kita dapat bawa bonus itu, kebaikan itu